Banyak nih teman-teman yang nanya, Kak, aku tuh kalau menjahit lengan kok susah banget ya, itu kayak berkerut, kayak berlebih gitu, kenapa ya gitu. Nah, ini tuh sering banget ditanyain oleh orang-orang yang baru belajar menjahit dan juga belum mahir menjahit. Nah, gak heran karena saya juga dulu seperti itu, kayak susah banget sih jahit tangan ini gak pernah rapi gitu loh. Nah, jadi itu cuma satu sih, kalian harus mengukur si kerung lengan. Nah, ini kerung lengan di badan dengan kerung lengan di bagian tangannya emang harus benar-benar sama, ataupun kalau selisih itu kayak selisih di 1 cm sampai 1,5 cm. Karena kalau lebih dari itu pasti bakalan susah menjahitnya, terus juga apa ya, kayak berkerut gitu dan gak akan pernah rapi gitu. Jadi kamu harus usahakan selalu mengukur kerung lengannya di pola kamu dulu ya, kerung lengan di badan dan juga kerung lengan di pola tangan itu harus sama atau harus lebih 1 sampai 1,5 cm.